Sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan beramal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubikum liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Bulan suci Ramadan, bulan memuliakan diri kita sebagai hamba Allah. Dan tentunya bulan bagaimana kita memuliakan Ramadan ini dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan diakhiri dengan momentum Eid al-Fitr. Kembali untuk berbuka dan kembali kepada kesucian kita. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sangat menganjurkan kita sebagai manusia yang mahalul khata' wa nisyan. Manusia yang penuh dengan dosa, dengan kesalahan, dengan keluputan, untuk sering selalu menyegarakan, meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan, ketika kita memperbanyak amal ibadah dengan penuh keikhlasan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dan Allah akan memberikan surga, wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, surga yang seluas antara bumi dan langit dan diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapakah mereka yang disebut orang-orang yang muttaqin menurut Allah subhanahu wa ta'ala? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Maka ketika Ramadan yang lalu, kita memperbanyak yang namanya berzakat, berinfak, bersedekah. Karena yang kita berikan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ketika kita memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, Allah akan mengganti kebaikan yang lebih kepada kita. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, hakikatnya doa yang kita panjatkan akan kembali kepada diri kita. Jadi tidaklah merugi ketika orang-orang yang gemar menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Maka momentum Ramadan yang lalu, momentum kita untuk menahan hawa nafsu kita. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan hawa nafsu ketika kita kecewa dengan orang lain, merasa terluka oleh orang lain. Maka amarah, sifat marah, benci, dengki, kita tahan. Inilah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan derajat takwa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'afina 'anil nas, yang berikutnya saling memaafkan. Maka Idul Fitri saatnya kita nol dan nol. Ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghapus dosa-dosa kita dan insya Allah satu di antara kita dengan orang lain ketika kita punya dosa, sama-sama saling mengikhlaskan, sama-sama saling memaafkan. Karena wal'afina 'anil nas termasuk orang-orang yang akan diangkat derajatnya menuju ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya,
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah suka orang yang berbuat kebajikan. Coba dilihat, ketika Ramadan, orang berbondong-bondong untuk mendapatkan kebaikan dan memberi kebaikan. Ketika berbuka puasa, orang berlomba-lomba memberikan takjil, memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Ketika malam hari, ada orang yang teraniaya, orang yang lapar, kita berikan makan untuk mereka. Yang sedang tilawah di masjid, kita berikan makan untuk mereka. Kita banyak berbicara baik, hindari kata-kata yang buruk, memberikan nasihat sesama kita. Ini merupakan bagian dari wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang akan dicintai Allah karena senantiasa berbuat kebajikan, kebaikan kepada sesama kita. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, menahan kebencian, dengki kepada orang lain, orang-orang yang senantiasa meminta maaf dan memberikan ampunan, permaafan kepada orang lain, dan yang keempat, orang-orang yang memberikan kebajikan, insyaallah itulah orang-orang yang akan diangkat derajatnya menuju ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hikmahnya kita, Idul Fitri. Semoga manfaat. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Zakat Nesia, berkah untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.